Pemirsa, Mahkamah Syariah Banda Aceh kembali menjatuhkan putusan dalam perkara ikhtilat dengan cara mencambuk sepasang kekasih yang didapati warga berdua di dalam kamar tanpa ikatan pernikahan. Sepasang kekasih di Banda Aceh terpaksa dijatuhi hukuman cambuk di muka umum setelah keduanya didapati warga berduaan dalam kamar tanpa ikatan nikah. Setelah diproses pengadilan Mahkamah Syariah Banda Aceh, masing-masing mereka dicambuk 24 kali cambukan setelah potong masa tahanan. Eksekusi cambuk ini selain disaksikan warga di Kampung Cilingki juga dihadiri Wakil Wali Kota Banda Aceh dan sejumlah unsur pemerintah Kota Banda Aceh. Wakil Wali Kota Banda Aceh menyebutkan tingkat pelanggaran syariat Islam di Banda Aceh terutama terkait mesum, ikhtilat, dan khalwat mulai berkurang karena masyarakat mulai berperan dalam menjaga lingkungannya dari hal-hal yang melanggar syariat Islam. Yang pertama sekali kami ingin menyampaikan bahwa Taman dan Menunggi Kampung kita berharap mudah-mudahan terus bisa berbuat yang terbaik untuk daerahnya. Bukan hanya untuk kita mengambil orang, menangkap orang untuk dihukum, tapi tujuan kita bagaimana menegakkan syariat Islam di kampungnya masing-masing. Saya pikir dengan penegakan syariat Islam di kampungnya masing-masing itu bisa kita lakukan, insya Allah Banda Aceh jauh lebih aman. Selain itu, masyarakat diminta untuk selalu menjaga keluarga dari pengaruh negatif yang dapat merusak masa depan mereka. Usai menjalani eksekusi cambuk, dua terhukum ini dikembalikan kepada keluarga masing-masing. Dari Banda Aceh, Jamal Usis, iNews memberitakan.